on some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want. Halo Auto Lover, balik lagi masih bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Nah, hari ini kita berada di gudang Melur, tepatnya di gudangnya Om Budi. Nah, hari ini kita mau update unit yang bakal dijual per hari ini. Jadi ini di gudang Melur nih, tempat Om Budi nih, spesial kategori double cabin, single cabin, juga ada ras cabin. Tentunya yang dipajang di sini rata-rata itu yang versi konvensional, artinya masih pakai pilpom biasa. Dan harga sangat bersahabat ya. Setiap harga yang saya sebutkan itu selalu nego ya. Ini Ford Ranger dan masih ada beberapa unit yang lainnya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan nih nomor telepon ya, bisa ditelepon di sini atau di deskripsi ada nomor yang bisa ditelepon. Oke ya. Kita langsung cek satu persatu kondisi dan tahun juga harganya berapa. Dan setiap harga nih gue ya. Oke mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Update unit double cabin, single cabin, ras cabin ya. Beberapa hari ini ada juga beberapa unit yang masuk dan ada juga yang sudah sold out dan ada juga yang masih belum laku ya. Ini unit lumayan banyak nih. Ini tapak jala ada 2, sekitar 3 ya tapak jala nih. Ini mulus banget baru masuk nih. Tuh ada beberapa unit. Dan yang ini ada beberapa unit. Kemudian yang dari sebelah sini yang baru masuk banget nih ada ras kabin. Di sini ada ras kabin itu XLT double cabin Ford Ranger. Tapi baru masuk ya. Kita nggak tahu tahun berapa baru dipoles tuh. Nah, ini tapak jala ada satu. Oh, di dalam ada satu lagi yang masih dalam tahap repair. Unit ready, siap tempur, tapi alangkah bagusnya teman-teman kalau cari yang ras cabin ataupun double cabin itu langsung datang ke sini, bisa cek unit langsung. Ras cabin ada sekitar 3. Ini yang tahun 2008. Nah, kita lihat pertama kali yang ras cabin yang sebelah sini dulu, bro. Ini ya. Ini tahun 2011. Ya, ini tahun 2011. Warna hitam. Kalau pajak telat hari, kalau logonya ini gampang nih. Nanti ketika Mas Bro terbeli ini ditempel. Ya, warna hitam. Ini kuning-kuning tuh kena getah matoa tuh, mobilku juga kena tuh di sana. Kuning getahnya jatuh-jatuh, enggak tahu kenapa ya. Dan unitnya nih fresh banget, boleh kita tes, kita hidupin ntar lagi ya. Tapi nggak semuanya ya, kita hidupin. Nggak semuanya. Ya. Ini mulus ya. Ini kuning-kuning. Kuning-kuning ini nggak kelihatan ya di kamera ya. Ini kena getah matoa, bisa dihilangin. Nih contohnya ini ya. Ini warna kuning-kuning. Ini begini, ini hilang. Nah, hilang. Untuk di belakang dilapis sama plat bunga, bannya baru-baru. Ini durasi bakalan panjang nih videonya karena banyak unit nih sekarang nih. Nggak saya pisahin ya, biar kita jadiin satu. Nanti kalau memang minta pisahin, bakal kita pisahin. Ras kabin tuh nih, pintunya buka seperti ini sebelah sini. Ini buka sebelah sini satu yang, dan sebelah sini sebelah kayak gini. Nah, ini berlawanan nih. Ini kayak gini nih pintunya, dan di belakang ada joknya ya. Kemarin
Oh, ada subscriber saya dari nggak perlu tak sebutin. Gak jadi karena gak ada joknya. Lo joknya belum jadi. Gak mau nanya. Dan minta unitnya yang mulus banget. Kalau minta yang mulus, mobil baru. Kalau mobil second ya kayak gini apa adanya lah ya. Dan ini kita buka dengan harga 138 juta nego tahun 2011. Ya, untuk interior kayak gini, ini satu unit coba kita tes ya. Enggak semuanya ya. Kita tes, kalau kita tes semuanya durasi bakalan panjang. Ini ras kabin. Karena ini kayaknya besok mau dilihat. Sama subscriber kita juga ya. Ini berapa kali ya saya update untuk ras kabin nih. Kondisinya selain bagus, dia sudah power window, 4x4-nya udah pasti jalan nih bagian interior. Oke, kita hidupin ya. Bro, rasa ragu. Sekali start dia langsung hidup. Oke ya, kita matiin aja. Gak usah kita semua, kita hidupin, durasi bakalan panjang nanti. Terus ini di sebelahnya nih tipe base ya, cuman dia sudah pakai bumper. Ini bekas punya angkatan laut. Cuman pajaknya mati. Tahunnya 2010 kalau nggak salah ini. Ini kita lepas dengan harga di angka 120 juta aja, tapi pajak mati ya. 120 juta dengan kondisi pajak mati. Interior bahkan ada lampu strobo, apa itu? Yes, pokoknya lampu kilap-kilap ala kayak lampu aparat itulah yang sering di jalan tuh bunyi-bunyi itu loh. Suruh minggir kita. Pakai bed liner belakang. Warnanya hitam doff. Hitam doff nih nggak bisa di salon, bro. Kalau di salon dia jadi mengkilap dia. Bempernya belakang. Ini logonya kayak gini. Plat B. Interior. Tuh. Interior. Kalau saya bilang sih bagus ya. Dia dibalut sama kulit kayak gini, bro. Dibalut nih. Semuanya sampai ke sana. Rapi banget pengerjaannya. Konsol boxnya juga ya dibalut semua. Jadi kelihatan dia mewah gitu. Oh, ini XLT, sorry bro. Ini tipe XLT, bro. Tuh, power window-nya ada di semua nih, power window. Pakai serini dia, tuh serininya. Tuh. Oke. Okay. Sorry bro, harganya 125. Sorry, lupa gua. Terus di sebelahnya tipe XLT juga, Ford Ranger. Ya, tahunnya ini kayaknya tahun 2007 atau 2008 karena yang model seperti ini hanya 2 tahun keluar, tahun 2007 dan tahun 2008. Bempernya dia sudah besi, ala besi kayak gini, warna silver, unit bersih ya, bersih, bannya baru-baru juga. Bahkan basenya juga versinya ini bisa dipakai di lumpur, bisa dipakai di jalan aspal. Ada push step tuh di sana, ada push step Ranger. Logo SLT-nya sudah lumayan pudar. Terus udah pakai bed liner juga, nih. Ini dari belakang kayak gini kondisinya. Bed linernya punya Mazda, bro. Ya, mobilnya Ford Ranger. Dia beda tampilan depan aja sih ya. Nih, kalau interior bagus. Ini pakai serine juga nih. Joknya udah lapis, 4x4 udah pasti aktif. Untuk head unit udah touchscreen. Oke, kita tutup. Ini harganya 130 juta nego. Nah, kemudian yang ini tapak jala. Ini terakhir tahun 2006 ya. Ini kita buka 100 juta bisa nego, dan kemudian ini kayaknya baru masuk satu unit nih, bro. Mulus banget karena nih, baru masuk nih kayaknya nih. Ori ya, bannya masih peleknya pelek kaleng biasa. Interior lumayan bersih dalamannya. 4x4. Kayak gini nih ada yang versi 2500cc dan ada juga yang 2900cc. Tapi nggak tahu nih, kayaknya yang 29 nih. Ya, body ya kayak gitulah, ada baret-baret dikit. Kayaknya harganya mungkin sama nih di angka 100 juta.
nego. Nah, kita ke sini. Ini ada Mazda single cabin yang pasti 4x4. Ya, ready. Ya, harga 135 juta nego. Tapi belum pakai bedliner ya, belum dilapis. Kondisi apa adanya. Kita buka dari sana. Ya, kita kunci ini dari sini. Ini single cabin satu nih. Ini asli bro, asli single cabin, cuman bangkunya dipisah nih. Ini asli single cabin, bukan potongan ya. Karena single cabin sama potongan tuh hampir nggak ada bedanya. Ini asli single cabin 4x4 yang diutamain ya, mobil seperti ini. Terus di sebelahnya ini Ford Ranger tipe ras kabin. Ini ras kabin sama dengan tipe yang itu, cuman beda tahun aja ya. Beda tahun, kalau yang ini tahunnya 2008. Plat BMDF berarti Dumai juga. Warna hitam. Bannya juga baru-baru. Tuh, semuanya baru-baru. Belakang belum pakai bedliner, masih kondisi apa adanya seperti ini. Nanti kita lihat di interior, ini bagian belakang seperti ini. Kalau untuk pakaian harian pakai sendiri masih oke ya, kalau saya pribadi sih. Ras cabin pakai ke lokasi juga oke, pakai di luar di kota juga masih oke. Nih, kondisinya dia tipe base yang power ankle biasa. Ini interiornya sama, pintunya buka dari samping sini, bro. Nih. Ada bangku kecil di bagian belakang sini. Bisalah untuk naik satu atau dua orang ya. Cuman sandarannya nggak ada, bro. Ya. Oke, kita tutup. Untuk harga ini di angka 130 nego. Ya. Dan ini single cabin. Kalau ini single cabin potongan ya. Ini berapa kali sering kita liput. Ini 135 juta nego. Bahkan untuk baknya sudah dilapis plat bunga. Ini Ford Ranger ya. Ini single cabin nih, yang ini. Tuh plat bunga. Kedalamannya kayak gini. Kemudian di sebelahnya ini plat H, pajak hidup. Ini 135 juta. Ini Ford Ranger tipenya base. Di sebelahnya 125 juta, Ford Ranger juga warna silver. Yang plat BE udah nggak ada, berarti udah terjual. Nah, kita lihat di bagian belakang ada unit apa aja yang baru masuk. Ada sebagian yang baru masuk, bro. Ini baru masuk, belum sempat di apa-apain ya. Double cabin. Ini kayaknya Ford Ranger. Terus ini sama versi tapak jala. Ini ada yang 29, ada yang 2500cc. Dan ini sudah ready. Bagi teman-teman mungkin ini solusi ya, yang harga 100 jutaan. 100 juta nego, bisa dipasang wins tuh di sebelah sana bisa. Ini tahunnya 2004, bannya baru-baru, tinggal pasang win aja. Bisa untuk dipakai ke lokasi. Nah, kemudian yang di sebelah sini, oh, plat BE masih ada di sana tuh. 135 juta. Yang ini baru nyampe. Nah, ini ras kabin lagi, ini baru nyampe juga. Ini ya, baru nyampe banget ini. Ras kabin Ford Ranger, tapi belum diapa-apain, belum kita pegang sama sekali. Baru nyampe ya, biar berkat bernapas. Dan kemudian di sana ini spesial unit. Ini yang betul-betul fresh banget ini. Tipenya XLT. Tapi ini belum ready, baru di salon, baru rapi-rapiin. Nanti bakal kita rilis setelah selesai semua. Ini masih di salon nih. Interiornya masih original banget. Ori, masih ori banget nih. Ini tokenya. Udah pakai bedliner. Pokoknya ini ori, ini rekom banget dari saya yang ini. Oke ya, mungkin itu aja update kita per hari ini. Di gudang ini, jadi setiap nanti berapa hari sekali bakal selalu kita update. Sampai jumpa di update berikutnya. Nanti bakal kita pisahin antara
ras cabin, kita campur sama single cabin, double cabin kita sendiriin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.